Inilah video amatir yang direkam oleh warga saat seorang pengendara sepeda motor tegak melintas di bahu jalan tol Jagorawi. Diduga pengendara motor tidak mengetahui arah jalan dan tidak memperhatikan rambu lalu lintas maupun petunjuk arah saat hendak memasuki tol Jagorawi. Pasalnya, di depan pintu masuk sudah terpampang jelas rambu larangan motor masuk tol. Menurut warga, kejadian pengendara motor seperti ini sudah sering terjadi, khususnya pada waktu sore dan malam hari. Meski sudah diteriaki, namun para pengendara tidak mendengarnya. Sering. Hah? Sering. Oh, sering? Tiga sore sama malam. Oh, malam. Tapi ada pelangnya kan ya? Ada. Oh. Ada, itu? Cuma aja nggak kelihatan. Teriakin sering. Hmm? Ada suka lawan arah. Iya? Oh. Tapi tetap ada masuk. Aksi pengendara sepeda motor masuk ke dalam tol dapat membahayakan dirinya sendiri maupun pengendara lain serta menyebabkan kecelakaan lalu lintas.